Saya tengok Cik Yusof macam bazar itu.
Tengah nazar, itulah sebaiknya biarkan aja dia kat sini.
Tapi kalau dah macam ni keadaan dia, saya pun takut dengan saya pun ni. Dia bapa kamu kan? Kenapa pula kamu nak rasa takut? Lagipun itu urusan dia dengan bapa. Kita ni tak boleh nak masuk campur. Tak salah. Bukan salah aku. Tak salah. Mungkin aku salah. Aku sayangkan anak aku. Aku cuma nak ada orang bahagia. Salah tu. Aku nak pergi orang bahagia. Kita ada Tuan Adi. Apa salahnya kita kongsi dengan orang kampung? Baguslah kalau macam Encik Yusof ni dah patah untuk sendirian kan. Tapi fikir kau nak cari pengganti. Tuan Adi, ada juga saya terfikir. Tapi saya ni lebih penting kepada anak-anak saya. Mereka tu harta bagi saya. Saya nak bagi dua kebahagiaan kemewahan. Tapi kita ni jangan terlalu hidup saya. Nanti kita cuma saja sahaja. Hidup saya ni yang ada dua. Saya cuma nak tengok dua kebahagiaan. Ni Encik Yusof ni memang bagus. Tapi kita ni jangan terlalu biarkan sahaja. Nanti bila bunuh dan jadi keras, susah nak dibantu. Kita ini jangan sampai jadi dayus. Nanti dah terlambat. Itu aku tadi. Yalah, terima kasih lah saya. Ingat saya. Saya cari dulu. Ini resipnya. Bye.
lepas papa dah bagi kau 5,000 tak cukup. Yang minggu lepas tu Fadil dah janji kawan-kawan. Kena sikit lah Fadil. Papa ni siang malam kerja cari duit untuk Fadil tau. Apa benda papa mimpi ni kan papa cakap duit tu tak boleh bawa sampai mati kan. Hari tu Fadil pergi kat Rose. Klinik minta 3,000 nak buang bayi. Tapi dia kata dia tak nak, dia nak balik kampung. Jadi Fadil bagi lah duit kat dia. Nanti dia buat bising lah kat polis tu. Malu tau Fadil. Nama papa pun busuk lah nanti. Kamu ada bagi. Memang pandai menghabiskan dia papa. Dulu sampai ke papa. Apa? Benda aku cakap ni, kau nak tolong aku ke? Nah, kan kau tak nak tolong aku? Kau cakap je lah, aku boleh cakap duit lain lah. Aku boleh pergi kalung tu kalau kau tak nak tolong aku tau. Fadil, ya, aku boleh kau ngajar ni. Selama ni, apa yang kamu nak semua papa bagi? Ini kebalasan kamu kepada papa. Kau tak ngajar. Yang kau ngajar ni pun anak kau. Kau yang ngajar aku jadi kau ngajar. Kau ajar aku jadi jahat. Ini semua salah kau. Tak salah kita mendidik anak-anak ni dari kecil.
Bila dah besar nanti dia akan jadi dia. Ketika aku bagi besar aku dah tak ada. Anak-anak ni kalau ada bila itu biarlah semasa dia masih kecil lagi. Semakin tua, semakin kebas. Kalau bila itu dia akan pecah. Jadi kalau kita nak didik anak-anak ni, kita didik semasa dia masih kecil lagi. Kalau tak nanti, bapa akan menjadi seorang lelaki yang dayus. Perasaan pada lelaki dayus ni amat besar sekali.